obat herbal untuk penyakit stroke. Stroke merupakan penyebab kematian terbesar kedua dan kecacatan terbesar ketiga di dunia. Stroke adalah kondisi di mana terputusnya aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan otak. Penyembuhan pasien yang terkena stroke tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, namun harus dalam waktu yang panjang. Berbagai pilihan pengobatan bisa dipilih untuk penyembuhan penyakit stroke, mulai dari pengobatan tradisional, fisioterapi, serta obat herbal. Obat herbal banyak dipilih karena diyakini lebih aman untuk tubuh dan tidak menimbulkan efek samping. Berikut ini adalah obat herbal stroke yang bisa menunjang pemulihan. Yang pertama, seledri. Sebuah penelitian di Indonesia menguji seledri sebagai salah satu bahan jamu untuk menunjang pemulihan pasien stroke. Seledri adalah tanaman yang memiliki aktivitas antihipertensi. Hasilnya, seledri mampu membantu pemulihan stroke menjadi lebih baik. Yang kedua, pegagan. Pegagan juga merupakan obat herbal stroke yang ampuh. Pegagan yang dikenal juga dengan nama gotu kola memiliki efek neuroprotektif dan mampu meningkatkan fungsi kognitif pada pasien stroke yang sedang dalam pemulihan. Pegagan bisa dikonsumsi setiap hari seperti jamur atau sayur biasa. Yang ketiga, daun sembung. Sembung adalah obat tradisional yang terkenal di Indonesia. Sembung mengandung antioksidan, baik yang memiliki efek antiinflamasi dan antiagregasi platelet. Hal ini membuat sembung bisa menjadi obat herbal stroke dan bisa mencegah serangan serupa di masa depan. Yang keempat, teh hitam atau teh hijau. Teh hitam dan teh hijau mengandung senyawa bernama flavonoid yang merupakan antioksidan kuat. Flavonoid mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa meminum teh hitam atau teh hijau 3 cangkir sehari bisa menurunkan risiko terkena stroke. Selain itu, pasien stroke yang rutin meminum teh terbukti mengalami lebih sedikit serangan stroke di kemudian hari. Yang kelima, bawang putih. Bawang putih merupakan obat tradisional yang mampu mengobati banyak penyakit, termasuk stroke. Bawang putih terbukti mampu mencegah penggumpalan darah dan menghancurkan plak yang menumpuk pada permukaan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Yang keenam, tumbuhan kunyit. Kunyit yang sering digunakan sebagai obat herbal. Kunyit bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mencegah tersumbatnya pembuluh darah. Yang ketujuh, ginkgo biloba. Ginkgo biloba adalah tanaman dari China yang terkenal baik untuk meningkatkan fungsi otak. Beberapa manfaat ginkgo biloba adalah untuk meningkatkan daya ingat,
dan mengurangi depresi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini mampu meningkatkan fungsi otak setelah terkena stroke. Berikutnya, bilberry. Kelompok buah beri terkenal dengan kandungan antioksidannya yang tinggi. Khususnya bilberry, buah ini mampu menurunkan kadar kolesterol dan menurunkan gula darah. Keduanya sangat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit stroke. Mengatasi stroke dengan ramuan herbal. Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius, yang sering dialami oleh banyak orang. Meskipun demikian, tak jarang orang yang salah memahami gejala stroke yang sedang dialami dengan kondisi serius lainnya. Oleh sebab itu, pahami beberapa gejala stroke dan perbedaannya dengan gejala penyakit yang perlu diwaspadai. Seperti gejala awal yang dirasakan tiba-tiba mati rasa. Tanda atau gejala stroke yang paling umum terjadi adalah mati rasa dan kelemahan pada wajah, lengan, kaki atau salah satu sisi tubuh pasien. Untuk memastikan atau tidaknya gejala ini, cobalah untuk mengangkat kedua tangan ke atas. Apabila salah satu tangan mulai jatuh tanpa digerakkan, Anda mungkin saja mengalami gejala stroke. Begitu pula saat Anda mencoba tersenyum dan salah satu sudut bibir mulai menurun tanpa digerakkan. Kemudian diikuti dengan gangguan penglihatan. Tanda-tanda dan gejala dari penyakit stroke berikutnya adalah munculnya gangguan penglihatan. Kondisi ini juga terjadi secara tiba-tiba, tanpa peringatan terlebih dahulu. Saat mengalaminya, Anda mungkin hanya merasakan pandangan mata berbayang. Namun, ada pula yang mendadak tidak bisa melihat di salah satu atau kedua bola matanya. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menyebabkan kebutaan permanen kepada pasien penderita stroke. Lalu, adanya gangguan berbicara dan kesulitan memahami ucapan orang lain. Ciri dari penyakit stroke yang juga sering dialami pasien adalah gangguan berbicara. Pasien mungkin saja kehilangan kemampuan berbicara seperti biasanya. Pada saat itu, pasien tidak mampu menyebutkan kata demi kata dengan lancar. Seringkali lidahnya seolah terpleset sehingga tidak bisa mengeja kata-kata dan kalimat dengan benar. Tak hanya itu, pasien mungkin juga akan kesulitan untuk memahami ucapan orang lain. Padahal bisa saja kalimat yang diucapkan oleh lawan bicaranya hanya kalimat sederhana yang biasanya akan dengan mudah untuk dipahami. Sakit kepala juga dapat menjadi gejala stroke. Gejala stroke yang satu ini juga termasuk yang banyak dialami. Sakit kepala yang biasanya disertai dengan muntah, pusing, dan hilangnya kesadaran diri merupakan tanda bahwa Anda sedang mengalami gejala stroke. Biasanya, sakit kepala yang menjadi gejala stroke ini
muncul tanpa penyebab tertentu. Dari gejala-gejala tersebut, kemudian mengalami kesulitan berjalan. Orang yang mengalami stroke juga berpotensi mengalami gangguan kesulitan untuk berjalan, mengatur keseimbangan, hingga mengatur kondisi tubuh. Jika Anda mendadak kehilangan keseimbangan saat berjalan, diikuti pusing kepala yang cukup sering dan hilangnya konsentrasi, mungkin itu adalah gejala stroke. Stroke terparah akan mengakibatkan kehilangan kesadaran diri. Jika sudah pada tingkatan yang cukup parah, orang yang mengalami stroke memiliki potensi untuk kehilangan kesadaran diri. Biasanya, kondisi ini terjadi jika orang mengalami sakit kepala akut dan tidak segera diatasi. Apa perbedaan gejala stroke dengan kondisi kesehatan lainnya? Gejala stroke seringkali disalahpahami sebagai gejala penyakit lain. Sebaliknya, gejala penyakit lain sering dianggap sebagai gejala stroke. Padahal, jika melakukan pemeriksaan diri sendiri dan mendapatkan pengobatan yang salah, baik untuk Anda ataupun orang terdekat, kondisi yang dialami dapat lebih parah. Dari sekian banyak gejala stroke yang sering disalahpahami sebagai gejala penyakit lain, pusing kepala merupakan salah satunya. Pasalnya, pusing bisa menjadi pertanda dari berbagai penyakit serius, termasuk serangan jantung, hipertensi, meningitis, dan lain sebagainya. Untuk membedakannya, yang perlu Anda ketahui adalah pusing yang disebabkan oleh stroke biasanya didampingi oleh gejala lain, seperti muntah sampai hilang kesadaran diri. Sakit kepala atau pusing karena stroke biasanya muncul secara tiba-tiba. Sementara pusing atau sakit kepala seperti migrain munculnya secara bertahap. Jika Anda hanya merasakan pusing biasa, tidak disertai kondisi lain, dan tidak datang secara tiba-tiba, bisa jadi itu pertanda dari kondisi yang lain. Namun untuk meyakinkan, Anda bisa memeriksakan kondisi kesehatan ke ahli kesehatan, baik itu secara medis maupun pengobatan tradisional, dokter ataupun shinsei, untuk mendapatkan diagnosis lebih lanjut. Perawatan stroke yang paling efektif dapat diberikan jika diagnosis stroke dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 jam setelah pasien mengalami gejala stroke pertamanya. Jika ada orang di sekitar mengalami gejala stroke, segeralah bertindak cepat dan lakukan beberapa tindakan untuk mencegah adanya gejala awal stroke pada orang tersebut. Hal yang harus dilakukan saat timbul gejala stroke. Untuk mengetahui adanya gejala stroke, Anda juga perlu memperhatikan hal yang harus dilakukan untuk menolong orang yang diduga mengalami penyakit stroke. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Seperti, pertama, menghubungi unit gawat darurat. Mengamati gejala stroke pada orang lain maupun diri sendiri mungkin bukan hal yang mudah. Apalagi jika Anda merasa awam atau tidak familiar
dengan penyakit yang satu ini. Kedua, mencatat waktu pertama kali munculnya gejala stroke. Jika Anda atau orang terdekat mengalami gejala stroke, sebisa mungkin catat waktu pertama kali muncul gejala tersebut. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan jenis pengobatan untuk si pasien. Pasalnya, tisu plasminogen aktivator atau salah satu obat stroke yang berfungsi untuk menghancurkan gumpalan darah dapat menghentikan gejala jika diberikan pada pasien dalam kurun waktu 4,5 jam setelah muncul gejala awal. Selain itu, terapi endovaskular yang biasanya digunakan untuk pengobatan stroke iskemik juga dapat mengatasi aneurisma atau pembuluh darah yang membesar dan pecah sehingga menyebabkan tekanan pada otak. Terapi endovaskular akan sangat efektif jika dilakukan dalam kurun waktu 24 jam setelah gejala pertama muncul. Tak heran, waktu munculnya gejala awal sangat penting dan menentukan bagi pilihan pengobatan untuk pasien. Yang ketiga, memberikan CPR. Sebenarnya, sebagian besar pasien stroke tidak membutuhkan bantuan cardiopulmonary resuscitation atau CPR, yaitu teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Akan tetapi, jika orang terdekat tiba-tiba tidak sadarkan diri, yang pertama, cek detak nadi dan pernapasannya. Jika denyut nadi tidak terasa dan dada pasien tidak naik turun, mulai berikan CPR sambil menunggu bantuan datang. Biasanya CPR dilakukan dengan cara menekan dada pasien secara berulang kali dengan posisi tertentu. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat menolong pasien stroke. Selain hal yang harus Anda lakukan, ada pula yang tidak boleh dilakukan jika Anda atau orang terdekat mengalami gejala stroke. Seperti yang pertama, jangan biarkan penderita tertidur. Penderita stroke biasanya seringkali mendadak ngantuk saat serangan stroke pertama terjadi. Sebenarnya tidak ada larangan khusus bagi penderita stroke untuk tidur. Sayangnya pengobatan yang diberikan biasanya sangat efektif dengan waktu. Oleh sebab itu, saat mengkonsumsi obat-obatan stroke, pasien tidak disarankan untuk tidur. Bahkan pasien juga tidak disarankan untuk menghubungi dokter terlebih dahulu. Karena dalam situasi seperti ini, pergi ke unit gawat darurat adalah hal yang harus dilakukan. Kedua, jangan berikan obat-obatan dan makanan serta minuman. Terdapat dua jenis stroke. Yang pertama, stroke iskemik. Dan yang kedua, stroke hemoragik. Stroke iskemik disebabkan adanya penyumbatan pembuluh darah. Sementara stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Seringkali pasien stroke mengalami jenis stroke iskemik. Namun, jika tidak, mungkin pasien mengalami stroke hemoragik. Pasien stroke hemoragik sebaiknya tidak mengkonsumsi
obat aspirin. Sayangnya, Anda atau orang terdekat harus menjalani prosedur diagnosis stroke terlebih dahulu untuk mengetahui jenis stroke manakah yang dialami. Itu sebabnya Anda tidak disarankan untuk mengkonsumsi atau memberikan sembarangan obat kepada pasien. Pasien stroke yang belum mendapatkan penanganan dari dokter juga tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman. Pasalnya, stroke dapat mempengaruhi kemampuan pasien untuk menelan. Yang ketiga, jangan menyetir kendaraan atau menggunakan mobil pribadi. Jika Anda hendak mengantarkan orang terdekat yang diduga mengalami stroke, hindari menyetir kendaraan pribadi, apalagi jika Anda sendiri yang mengalami gejala stroke. Lebih baik menghubungi layanan darurat atau unit gawat darurat dari rumah sakit terdekat agar dijemput menggunakan ambulan. Layanan darurat dapat membantu memberikan penanganan untuk menyelamatkan nyawa pasien hingga setidaknya pasien tersebut sampai di UGD. Anda juga tidak disarankan untuk mengendarai kendaraan pribadi saat merasa ada gejala stroke, karena dikhawatirkan gejala akan semakin parah saat sedang di dalam perjalanan. Mengetahui bahwa diri sendiri atau orang terdekat mengalami gejala stroke memang bukan pengalaman yang menyenangkan. Bahkan Anda mungkin merasa terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ingatlah beberapa langkah yang telah disebutkan di atas tadi, dan hindari pula langkah yang sebaiknya tidak dilakukan. Dengan begitu, Anda juga telah membantu menyelamatkan diri sendiri maupun orang terdekat mendapatkan penanganan yang terbaik.